Halo, assalamualaikum sahabat. Nah, kembali lagi ya bersama saya Adi Potlat. Kali ini saya akan membuat cemilan simple ya, super simple. Ini dari tahu putih aja. Ditambah ini ada aci, ada tepung terigu. Tapi kita buatnya ini nggak semuanya ya. Ini cuma 1 sendok makan dan ini 4 sendok makan saja. Nah, di sini bumbunya ada ladaku, merica bubuk ladaku dan ada tepung bawang putih ya. Nanti ditambahin penyedap rasa saja. Cukup segitu, ditambahin lagi air ya. Tambahin lagi air satu gelas ya. Ya. Kita mulai pembuatannya. Nah, ini saya masukkan terigu 4 sendok makan ya. 4 sendok makan. Ditambah lagi aci ya, 1 sendok makan. Nah, ini acinya 1 sendok makan. Ditambahin lagi ini ada bawang putih bubuk, ditambah lagi sekarang ladaku ya. Nah, udah gitu kita campurkan penyedap rasa ini secukupnya saja. Terus tambahkan air ya. Diaduk-aduk aja ya. Ini udah ya. Udah dicampur kayak gini. Sekarang tinggal potong aja tahunya ya. Dibagi 4 aja. Dibagi 4. Nah, ini tahunya saya rendam dulu ya sambil menyiapkan wajannya dulu ya untuk penggorengannya. Nah, ini udah panas ya minyaknya. Nah, ini tahunya udah agak lumayan kering ya. Kita kocok dulu minyaknya nih. Ayo deh, tadinya. Nah, dibanjur kayak gininya bisa 2 kali sampai 3 kali saja ya penggorengannya. Alhamdulillah, ini udah matang ya tahunya ya. Aduh, kriuk-kriuk gini nih. Aduh, tambah cengek. Mantap lah pokoknya mah. Selamat mencoba ya. Jangan lupa subscribe.